So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so kita start hari ni cikgu nak explain berkenaan dengan bab 6 dalam form 4. Tajuk dia adalah elektrokimia. So dalam elektrokimia macam cikgu explain sebelum ni, kita ada dua subtopik yang penting. Slogan. Dua subtopik yang penting, yang pertama adalah elektrolisis, yang kedua adalah sel kimia. So hari ni insyaAllah cikgu akan explain berkenaan dengan aplikasi dalam elektrolisis, iaitu aplikasi ada tiga. Yang pertama adalah penyaluran logam. Okay, so konsep penyaluran logam ni cikgu bagi contoh mudah. Kalau kita ada cincin besi dengan emas, so aim kita sekarang yang cincin besi tu kita nak sadurkan dia dengan emas supaya emas berada di atas cincin tu. So kita akan buat satu proses yang kita namakan sebagai elektrolisis. Okay, so dalam elektrolisis, poin yang penting, yang pertama, student kena tahu dekat anode nak kena letak apa, dekat cathode nak kena letak apa. So selalu cikgu ingat, selalunya cikgu akan ingat elektron sentiasa bergerak daripada anode pergi ke cathode. So cikgu bagi contoh, kalau cikgu ada argentum ni dalam bahasa Inggeris dia adalah silver. Okay, lepas tu kita ada suruh besi. So kalau kita perhatikan suruh besi ni, selalunya bila besi maksudnya dia senang untuk berkarat, ataupun suruh besi ni dia tak cantik. Maksudnya sekarang ni kita nak sadarkan sudu yang kita ada, ni sudu yang kita ada dengan argentum ataupun silver. So first step student kena fikir macam ni, kita nak argentum pergi ke sudu ataupun sudu pergi duduk atas argentum. So mestilah daripada argentum kena pergi duduk atas sudu besi. Jadi argentum kita akan letak dia dekat anode. Cikgu tulis kat sini argentum. Sementara sudu besi kita kena letak dia dekat cathode. Okey, sini. Elektrolit ni maksudnya larutan yang ada dalam ni kita mesti bergantung kepada kita punya anode. Maksudnya kita akan guna larutan. Okey, cikgu tulis kat sini adalah argentum. Lepas tu yang belakang ni adalah nitrat. Sebab apa cikgu pilih nitrat? Cikgu sarankan pilih nitrat. Sebab apa cikgu pilih nitrat? Sebab untuk elektrolit kita kena pilih garam yang larut. Macam kita tahu sebenarnya apa-apa logam yang kat depan ni, bila combine je dengan nitrat dia akan menghasilkan garam larut. Sebab tu untuk play safe, untuk memudahkan kita, kat belakang ni kita ambil nitrat. So larutan argentum, nitrat. Okay, kalau cikgu tukar kat sini, sebagai contoh cikgu tukar dengan aurum. Aurum tu adalah emas. So maksudnya larutan yang kita akan guna adalah larutan aurum, nitrat. Okay, dalam proses, yang ni dia punya gambar ajar dia. Okay, first step, kat sini bateri ya. Sebab elektrolisis, ingat balik elektrolisis dia mesti ada bateri. Kita tanda dulu positif, negatif, anode dan cathode. So yang panjang ni positif, yang pendek ni adalah negatif. Elektrod yang disambungkan kepada positif terminal, yang ni adalah positif, yang ni adalah negatif. Okay, so yang pendek ni, yang pendek, yang ini adalah cathode. So yang ini adalah anode. Okay. Okay, so sama anode kita letak argentum, sudu besi kita letak dengan cathode. Lepas tu larutan dalam dia macam cikgu cakap tadi, dia mesti follow dekat anode. So kalau sini adalah argentum, dalam ni kita akan guna larutan argentum nitrat. Okey, macam mana dia punya persamaan setengah ayam ataupun macam mana dia punya prosedur ataupun kita punya sudu besi ni boleh ada dia argentum dekat sini. Cikgu akan explain. Kita start dengan anode dulu. So first kita listkan dulu ayam apa yang ada dalam ni. So bila ada perkataan larutan maksudnya kita ada, cikgu buat kat anode dulu maksudnya kita ada OH minus, OH minus, H plus, argentum maksudnya kita ada Ag plus, nitrat maksudnya kita ada NO3 minus. Okay, kisah dia macam cikgu explain dalam last time cikgu punya video. Bila kita ada OH minus dengan NO3 minus, sebenarnya dua-dua ion ni dia akan bergerak pergi ke anode. Ingat, N ion dia akan bergerak pergi ke anode. Dengan harapan dia nak nyah cas. Nyah cas tu maksudnya kita nak buangkan cas dekat OH minus dengan dekat NO3 minus. Tapi bila sampai dekat anode, kita kena pilih satu je ion untuk kita nyahkan cas dia. So nak pilih yang mana satu, dekat anode kita ada
dekat jenis elektrod ni, ni jenis elektrod cikgu nombor satu. Kalau logam, pilih logam. Maksud dia, kalau elektrod kita dekat sini adalah logam, logam sebagai contoh, kalau kita ada kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, ini semua adalah contoh logam. So, kalau dekat sini logam, kita kena pilih logam. Maksud dia, ion kita ni tak akan terpilih untuk nas cas. Dua-dua ni tak terpilih. Dia hanya bergerak. Apa, dia duduk kat sini je. Tapi dia tak terpilih untuk nyah dan cas tu. Okay? So, sekarang ni apa yang berlaku disebabkan kita punya anode kita adalah argentum. So, dia punya cikgu ambil Ag. Ada cas lah sebab dia adalah elektron. Aero. Apa yang berlaku dekat argentum, dia akan jadi Ag+. Okay? So, kita guna konsep elektron lebih positif. Maksudnya, bila nampak positif dekat sini, kita letak elektron. Tambah satu E. So, kita akan dapat persamaan yang macam ni. Ataupun, maksud dia adalah dekat sini atom, kamu kena bayangkan macam ni. Dekat atom argentum ni, logam argentum ni, dekat sini katakanlah ada Ag eh. Atom ni dah keluar. Masuk dalam ni, dia jadi Ag+. Menyebabkan dekat sini dah tak ada lah atom tu. So, cikgu padam. So, bila kat sini dah tak ada atom tu, apa yang kita nampak dekat kita punya elektron tu? So, kita akan nampak elektron kita tu semakin menipis. So, Ag dekat sini pula, dia akan bergerak pergi ke katod. Bersama-sama dengan H+ lah. Okay, dekat katod ada dua ion yang bergerak pergi ke katod dengan harapan nak buang cas. Tapi kita nak pilih yang mana satu untuk nyahkan cas dia. Kita akan tengok berdasarkan satu faktor. So, kat sini cikgu dia satu faktor. Faktor dia adalah kedudukan dalam SEK. So, siapa yang duduk lagi bawah dalam SEK, dia yang terpilih untuk nyah cas. So, kita check antara H+ dengan Ag+. Siapa yang di bawah? Ag+ yang di bawah kan? Jadi, Ag+ terpilih untuk nyah cas. Cikgu perlu buat macam ni. Ambil Ag+, buat aero, nyahkan cas dia. Ini cas, kita akan tulis Ag je lah. Dapat macam tu. So, tadi cikgu kata, elektron lebih positif. So, bila kamu nampak plus dekat sini, kita tambahkan dengan elektron. So, kita akan dapat macam ni. So, maksudnya hasil kita sekarang adalah Ag. Ini hasil lah. So, Ag dia akan duduk dekat atas, kita punya suhu. Adalah Ag kat sini. Okay, Ag kenapa? So, kita akan dapat pepejal kelabu berkilat. Okay, ayat dia berkilat. Terenap di katod, katod menjadi tebal. Terenap di katod. So, katod jadi menjadi menjadi tebal. Okay, masalah student selalunya dia tak ingat color. Maksudnya kalau kelabu, kadang-kadang kita ada pekerjaan tu kalau perang. So macam mana selalu ingat semua logam ingat macam ni. Semua logam mesti color kelabu. Kelabu, logam tu maksudnya yang single je. Contoh kalau cikgu ada Zn, kalau apa? Kelabu. Pb kalau apa? Kelabu. Kalau kita ada magnesium kalau apa? Kelabu. Aluminium kalau apa? Kelabu. Kecuali dua benda, iaitu kalau kita ada Cu, kuprum eh, yang ini kalau perak. Dan kalau kita ada Ag, yang ini kalau dia still kelabu tapi dia ada perkataan berkilat. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah shiny grey. Berkilat. Okay. So dekat sini kita akan dapat lah. So yang ini dia akan jadi tebal dan dia cantik. So bila kita lihat sini, untuk anode dia punya persamaan setengah ion ni adalah Ag. Aero jadi Ag+ plus dengan E. Sementara dekat katod dia punya persamaan dia adalah Ag+ plus dengan E. Aero dapat Ag. Okay. So pemerhatian cikgu perlukan balik dekat anode, kita akan dapat pemerhatian dia elektron argentum menipis. Sementara dekat katod kita akan dapat dia punya pemerhatian dia pepejal kelabu berkilat terenam di katod. Katod menjadi tebal. Itu je lah dalam apa? Penyaluran logam. So sebenarnya dalam elektrolisis dia ada tiga aplikasi. Yang pertama adalah penyaluran logam dalam industri. Yang kedua adalah penulinan logam dalam industri. Dan yang ketiga adalah pengekstrakan logam dalam industri. Selalunya problem student yang ini dia okey, cuma dia selalunya confused yang enak katod ni. Tapi selalunya problem student dekat pengekstrakan logam pun dia tak clear sangat berkenaan dengan proses tu.
next session kita punya live dalam minggu depan, cikgu akan share pula untuk lagi dua aplikasi elektrolisis. Yang pertama adalah pembinaan dan dengan pengekstrakan logam. So sampai situ je lah kot pendek dia punya. Sebab yang ni senang je, dia punya proses dia senang je. Just ingat ni satu benda, dua, lepas tu faham macam benda ni lukisan, lepas tu kena tahu tulis komplain. Tapi nak tahu tulis dia punya ni, cikgu ada share video sebelum ni, boleh boleh refer balik benda yang sama je. Okay, so sampai situ je. Tapi sekarang cikgu nak offer, siapa yang PM kita sekarang kita akan bagi modul kimia yang cikgu buat ni berwarna, nampak eh, warna. Okay, tengok eh, dalam ni ada cikgu buat kat sini dalam tajuk elektrolisis eh. Sekejap, tajuk okay. Penyaluran logam, contoh saya ada tips lagi, nampak tips. Saya ada tips lagi kat sini, ada tips apa benda yang kena buat first step. So kat sini adalah dia punya aplikasi, okay. So siapa yang nak dapatkan modul ni secara percuma, hari ni kita bagi percuma, boleh PM kita sekarang, nanti staff kita akan bantu. So kita bagi 5 percuma hari ni. So siapa yang cepat dia dapat, so minta PM kita dengan cepat mungkin lah. Okay, so sampai situ je, nanti kita sambung. Alright, thank you sebab menonton. Alright, bye.